Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di RG Gaming. Nah, akhirnya gue balik lagi teman ya. Ini gue balik tanggal 2 Oktober. Mungkin ini videonya gue upload 2 hari kemudian. Jadi kemarin itu ya, aku baru pulang. Kemudian ngecek nih, gila skinnya udah keren banget. Lihat ada skin keren kayak gini ya kan. Terus kalau aku buat buka crate ya, pas hari ini gue baru buka crate itu udah ada skin baru. Ada UMP yang bisa di-upgrade. Gila, bayangin coba. Ada UMP baru temennya, Dragon Fire UMP namanya. Kok kan jadi galau gitu kan. Galau gitu. Keren juga sih, cuma crate-nya ya nanggung gitu. Tapi di video kali ini gue pengen kembali lagi bersama teman-teman. Gue gak megang PUBG selama lebih dari 7 hari. Ya, 10 hari kayaknya gue gak megang PUBG. Karena gue sempat balik, terus gue pergi lagi. Nah, gue bakal coba nunjukin ke teman-teman semua gimana gameplaynya kalau gak main 10 hari. Ini beneran nih, gue gak bohong nih. Ini game pertama gue nih. Apakah bakal chicken? Semoga chicken deh. Kita langsung lihat aja, let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Akhirnya, jadi gue kemarin baru pulang dari Medan, baru selesai ngurus acara gitu kan. Ya gitulah. Bentar lagi udah 2 juta subscribers teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe setiap menonton AJ Gaming The House You. Kita bakal turun ya di posing key ya teman-teman ya. Posisi tangan gue enaknya gini sih, naik gitu ya. Gue gak main berapa hari, jadi mungkin kemampuan gue sudah sangat nurun teman-teman ya. Karena permainan seperti ini butuh training yang sangat-sangat sering gitu loh. Kalau jarang training itu pasti kemampuannya menurun. Curhat ya, curhat. Alibi dulu, sebelum dibacotin. Udah ada skin baru lagi kan. Gimana nih, beli gak ini? Sekarang PUBG udah mulai sepi ya. Ada apa dengan PUBG mobil ini? Udah lama gak main ya kan. Tangannya jadi lebih fresh gitu loh. Jadi kalau mempelajari hal baru itu lebih cepat. Kalau yang lama itu kaku banget tangannya. Ini tempered glassnya juga gue lepas temen-temen ya. Jadi ini gak ada tempered glass. Artinya ya keset-keset gitu loh. Keset-keset gitu kan. Ada orang yang demen yang keset-keset. Gue temen yang licin-licin. Licin-licin apa aja lah ya kan. WhatsApp bro. Oke. Gak ada musuh teman-teman. Gimana nih gak ada musuh? Gimana apa ini teman-teman? Hanya musuhnya pada kemana semua kagak tahu gua. Posin kis begini loh. Naga astaga. Macam-macam dia. Enggak main 10 hari masih bisa gitu loh. Menantang-nantang partentengan pula kau ini. Enggak tahu kalau lawannya siapa. Demi cinta ya kan, lawannya demi cinta bosku. Macam-macam pula sama demi cinta. Kalau ada cinta ya bertindak. Tak ada yang bisa melawan. Cinta itu segala-galanya. Ada berapa squad sih? Orang itu. Rame banget sih tempat.
muter-muter gitu. Panik sendiri gue. Nah, gak ada space. Jadi kita coba ke pojok ini dulu ya. Waduh, ada orang depan. Ini kenapa nih? Waduh, gak kena ini. Duh, nge-lag. What the heck? Banyak digerakkan, error elgatonya. Ini alat untuk rekornya, teman. Berekamannya. Udah mantep ya. Tuh, kakinya. M4. Car. Kalau pakai AWP kita pakai ini aja, flash hider aja enak dah. Enggak usah aneh-aneh. Let's go. Ada orang ya? Oh, ada orang. Sumpah, kaget gue. Ngobrol itu kayak gitu ya. Yang di dalam WC gue kira udah kenok, temen. Bawa-bawa AWM lagi dia. Enggak lecet armor gue. Kaget dia tentunya. Kaget. Amin lah. Ada yang bawa AWM tadi. Oh bukan, kar ya. Kira-kira AWM. Bisa 15, let's go.
berdua doang ya? Berdua doang deh temen. Let's go. Sisa 13 orang ya. Apakah gua bisa chicken ya di game pertama gua setelah ya, bermain lama banget. Aduh, gak megang ini. Gua sampai dimarahin calon lagi. Dimarahin bini gua, teman-teman ya. Lu enggak latihan lu yakin lu bisa main lagi? Mana? Harus chicken ya. Kalau enggak chicken kecewa. Harus chicken. Cara musuhnya ya. Oke, dapat 20 dari permain. 20. Entar, musuhin dulu. Mereka berat. Bisa 11 lagi teman-teman. Kita harus berhasil nih. 11 lagi. Let's go, let's go. Disco lagi hitam ya. Tolong dong, jangan aneh-aneh lah. Let's go, let's go. Gak bisa gak? Fokus dulu ya, fokus ya. Gak ada. Oh, ada mobil di depan. Ini ada orang nih. Waduh, gua yang ditembaknya. Gua yang ditembaknya ternyata. Juga ada orang. Ayo coba ada orang. Aduh, musuhnya camper-camper rame lagi. Untung lah temennya ya. Gue tadi lepas pokok gue, karena mati gue. Katanya apa nih? Okay. Gue lebih suka di sini ya. Kalau di situ gue gak bisa gerak temen. Kalau di sini gue masih bisa gerak ya. Kalau di rumah satunya gue mati gue pasti kalau di pas satu spot. Pencet. Apakah kita bisa chicken di sini? Pemantau dulu.